Bosku-bosku sekalian, welcome back to my channel. This is Dilon Ace. Kepada Anda yang masih baru dalam channel saya, jangan lupa subscribe channel ini. Kita saling bantu, saling support. Support YouTuber Sabahan, support YouTuber Kota Marudo, channel Dilon Ace. Jangan lupa like, comment, dan share kalau bermanfaat. Kita lihat konten ini. Go! Saya berada di Walai Rabbit. Oke, tujuan saya di sini bukan mau pergi masuk di Walai Rabbit, tapi saya mau jemput kawan saya. Saya rasa kamu kenal dia nih. Oke, dia juga YouTuber. Tapi mungkin jarang sudah kamu nampak dia buat video, tapi moga-moga next dia akan buat video semula. Tunggu aja lah. Sudah sampai. Tapi terpesona dengan keadaan di sini. Saya pikir saya di Kundasang. Oke, saya ingatkan saya di Kundasang tuh ada embun-embun, tapi tidak berapa nampak sini. Oke, so hari ini saya dengan kawan-kawan saya mau pergi tengok moto sebenarnya, tapi kami sudah sampai di persempadan simpang mini tampak dengan kampung Lingkabungan, tapi dia punya jalan berarti tara. Tengok jalan dia. Apa nama tuh? Perjalanan rider-rider yang tidak terancang. Aduh. So, kami sudah sampai sini. Tinggal tunggulah kalau dia dapat turun di bawah, mungkin kami stay sini. Kalau dia tidak dapat turun, kita tinggulah nanti macam mana. Kamu stay tune. Kalau di Padang sana tuh. Oh, mantap, mantap. Sini mau padang, oh, siap padang. Jangan lupa, oke. Nasib baik ada ini. Kalau tidak ini ya. Sejuk di sini. Rasa dia macam, enggak juga lah, macam Kundasang, tapi adalah. Bila suam. Macam buntu tuh rasa dia. Macam buntu tuh rasa dia. Kita tunggu dulu yang tuna setting. Mbak, doang dengan. Baru dia sih. Olah di sini. Go. Masih mau teruskan? Tunggu dulu. Kita tanya lagi nih dah. Mau teruskan? Ini mau balik. Hah? Mau teruskan lagi? Antau. 10 menit. Hai? Dia turun? Dia 10 menit. Dia turun kali? Dia turun lah tuh. Oh. So? 10 menit. Cepat bosku, 10 menit. Dia turun kali. Oh, dia turun. 10 menit dia mau kemana-mana kali. Kedeman. Sambok, dia 10 menit. Dia sudah call, dia bilang 10 menit baru dia turun. Kamu masih kenal kan? Saya tahu nih, saya punya ada subscriber kami yang sama. Dan saya tahu kamu rindu sudah mau dengar dia punya intro. Apa itu? Video. Tapi mari kita dengar penjelasannya. Hai semua. Oke, buat masa sekarang saya belum lagi dapat buat apa konten-konten, tapi saya akan usahakan juga buat masa ini siapa pun tidak tahu apa mau cakap. Dan itu sajalah. Alright. Thank you. So itulah dia punya sebab-sebab kenapa belum lagi ada video di channel dia saat ini. Walau macam mana pun, jangan kamu harus tinggal di channel. Jangan juga tinggal channel ya. Jangan juga kamu harus tinggal di channel yang Nina. 3N Brother. Alright. Kita stay tune. Tunggu aja sampai sini. Sebab kenapa dia itu, Cik? Tadi kami makan. Kenapa dia itu, buntut. Pisang.
Tiba-tiba ada kuih bom tadi. Sedap. Cikgu beli di Tanjung. Memang paket sudah sedia. Kamu tahu gak sama belanja, Dina? Jangkitan apa yang darah. So dalam perjalanan sini tadi boleh tahan juga lah. Ada hujan turun menguji kesabaran. Tapi kami teruskan perjalanan juga. Sampai di sini ya. Jalanan lembut apa tanah 10 hektar lah. Mada mana mutu tanah mantu. Oh tanah. Baru balik kan. Sadap. Iya. Ayo bisa kan itu? Baik. Kalau sama-sama buntut. Saya YouTuber Sabahan dari Kota Marudu. Orang biasa saja sedang berusaha dalam dunia YouTuber. Lihat aku sama macam mereka juga, YouTuber pendahulu. Berikan hiburan, konten yang bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Saya bukan siapa-siapa tanpa Anda semua, subscriber dan supporter saya. Hanya doa yang ku ada, rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Dan betullah kabar angin itu, di mana jalan ini benar-benar mencabar ya. Orang dusun bilang oti dong. Alright, kita sudah sampai di Lingkabungan punya kampung. Oke. Okay. Di sebalik jalan yang seperti itu tersimpannya sebuah niat untuk inilah kami jumpa hari ini. Siapa nama dia tuh? Ardi, panggil dia Adi. Umur ai males gimana. Oke. Okay. 22. Single. Saya malu. Nanti nomor telepon saya kasih pin sini. Oke, okay, boleh juga. Ya, masih single. So, baru umur 22, masih jauh perjalanan dan cinta pun masih lagi banyak. Ay, betul. Ada 10 jari. 10 calon. Ai confirm. Saya. Kok sana dia punya dia simpan motor di sana kan? Oh, di sana enggak? Sabar. So, bukan di sini tempat dia, kita pergi di depan lagi. Stay tune. I love you subscriberku, I need you supporterku. Semua like dan komen yang kamu beri, tercipta lagu ini. Ucapan thank you dariku, hadiah kecil untuk hiburkan kita semua. Oke, kita sudah sampai di Kampung Lingkabungan Papar. Kampung Lingkabungan Kota Marudu. Alright. Dan saya hadiahkan, saya belanja kamu Nina. LC B1 ES. Alright, kami datang sini bukan mau beli yang nih. Bukan mau berurusan dengan yang nih. Tapi kami mau tengok yang tada. Alright, so kenapa kami bersusah supaya mau datang sini? Sebab ini adalah barang rare. Kenapa dia barang rare? Sebab B1. Selalunya kalau yang keluar B1 nih memang power padu. Gila mau mampus dia punya padu. Oke. Okay? So, hari ini kami datang sini, kami sedang urus lah. Saya punya kawan tuh nah, di jauh baju nih, macam pengakap nih. Memang pengakap. Kayak Kiaris. Macam murang. Ya, macam murang. So, kami datang sini. Betul-betul sedikit lagi mau putus asa tadi. Mau datang sini. Tapi disebabkan semangat yang kuat dan semangat kemerdekaan yang padu, kami sanggup untuk meredah-redah bukit-bukit danau-danau dan juga hujan sebentar tadi. Nah, sekarang sudah sampai. Dan sekarang saya belanja kamu api di Kampung Lingkabungan. Sebab inilah dia api di Lingkabungan. Apa saya cakap sama kamu tuh? Jangan tengok dari luar. Jangan kamu tuh judge the book by its cover. Bukan muka kau sana. Sana. Kamu dengarin jin dia.
So, engine dia tidak layak dia dapat badan begini, bah. Nih. So, yang jatuh cinta ini. Halus, kan? Kami ini pengapit-pengapit je nih. Hmm. Pikir-pikir dulu. So, selon balik nanti. Narak bering kagak, Bo. So, itulah kami punya saya punya video hari ini. Kalau macam mana pun begitulah cara kalau mau pergi berurusan, kalau macam mau beli motor, kereta, kamu kena datang dulu berjumpa betul-betul depan-depan, barulah puas hati nampak. Jangan wap-wap jadi WhatsApp di Facebook Messenger kan. So jangan buat begitu. Itu saja video kali ini. Sekarang ini dalam perjalanan pulang, saya share sedikitlah perjalanan pulang yang mencabar. Alright, kita di Tadika Lingkabungan Tua. So, inilah sekolah di sini. Ini first time juga sampai sini. Inilah sekolahnya. Tadika Lingkabungan. Karena kita sama-sama doakan supaya sekolah ini terus berkembang. Kita teruskan lagi. Inilah pemandangan di atas bukit Kampung Lingkabungan, Kota Marudu. Siapa yang belum tahu, tempat ini adalah bersebelahan dengan Kampung Salimande. Ya. So, di sebalik jalan yang begini. Okay. Tersiratnya kampung yang aman, damai, cantik sebenarnya. Dan sunset tapi di pokok. Semana sunset tapi di pokok. Inilah ada keistimewaan di Kampung Lingkabungan, Kota Marudu. So, kami balik sudah. Sudah balik sudah. Kawan-kawan saya di sana, kami lihat sini bergambar di Kampung Mini Tampak. Mini Tampak Tandik, Kota Marudu, Sabah. Right. So, teruskan perjalanan. Ada berita. Thank you young light, thank you young comment, thank you kamu yang subscribe.